nih. Hoi, tawaran menunaikan haji bagi tahun 2020. Ini kawan aku nih, si Meo nih. Ah, masih ada satu kekosongan. Nah, ini Mo kalau tahu nih suka nih. Tunggu di balik nanti beritahu. Kau beritahu kau. Oh, screenshot. Aha. Hei, pucuk dicita ulam mendatang. Macam tahu-tahu jadi berita gembira untuk engkau. Berita gembira? Kau nak nikah, Haiwan? Apa pula aku nak nikah? Hei, kau pun tahu. Aku ni yang katakan perempuan pokok pun tak sudi. Baru-baru ni aku lepak. Tuan, bawa pokok lah. Yang parking tu, kat parking kereta tu. Ha, aku risik-risik lah pokok tu, kok-kok dia nak kat aku. Tak ada balasan pun. Kalau kau sedar, tak boleh lawan. Ni, nak tanya, apa berita gembira ni yang kau nak bagi tahu sangat kaku sangat ni? Kau tengok ni. Kawan aku pun hantar ni. Tawaran menunaikan haji bagi tahun 2020. Ada satu kekosongan. Kan kau nak naik haji? Ish, kau jangan percaya lawan dengan benda-benda macam ni. Kalau bukan daripada tabung haji, kau jangan percaya kan? Tanta dia penipu sama macam kau. Habis duit aku kau kebas. Hei Mok, kau tak boleh cakap macam tu. Kau tak baik tu. Kawan aku ni orangnya baik. Ha, bukannya penipu. Okey macam ni. Apa kata aku panggil dia datang rumah, suruh dia terangkan sendiri dekat kau. Kalau dia nak tipu, kita boleh tahu. Ha, bagus. Kau tipu dah sekarang. Suruh dia datang rumah. Ah, aku tipu dia. Jamil. Mana Jamil ni? Sudah kesimpan nombor dia. Ah, ini. Ada fikir ni. Hello. Hello, Mel, aku. Tersimpan nombor aku ke? Mel. Ni. Kawan aku ni. Dia nak aku datang rumah aku ni. Ah, dia pun suka dengan aku. Pasal haji tu lah. Nanti aku bagi location eh. Aku datang tau. Datang. Wah, itulah harapan kau ni, Haji. Mel, okey ya? Okey. Mok, inilah kawan aku, Jamil tu. Dia ni selalu bawa kau ni, Haji. Banyak orang tu naik, Haji. Dia ni lah yang bawa. Macam ni sebenarnya, Jamil. Betul ke ada lagi satu kekosongan untuk naik haji pada tahun ni? Apa pula tak betul pula? Orang dekat sini naik turun haji tu, saya yang bawa. Wow, dia bawa. Nak buat apa menipu? Lagipun, last saya menipu orang, tak silap tahun 1994. Lama tu. Itu pun tipu sunat. Tipu sunat. Jadinya Cik Jamil ni belum sunat lah ni. Apalah ke situ pula aku ni? Bukan macam tu. Bukan macam tu. Saya dah sunat. Macam ni lah. Kalau betul Cik ni nak pergi naik haji, kan? Saya akan datang balik kat sini. Kalau boleh IC, ada equipment tu semua nak tu. Itu semua kau nak kena sedia ke tu? Ya. Aku sedia. Kalau macam tu, saya balik. Kau baik-baik, Mel? Ya. Assalamualaikum. Tengok bunyi haji tu. Waalaikumsalam. Gimana? Kau tengok. Betul tak aku cakap? Kawan aku ni baik ni. Dia tak bohongnya. Bagus sama macam tuan ni. Dapat gak aku naik haji dah ni kan. Kau sabar, kau relax. Kau mesti naik haji. Kau mesti naik haji punya. Amboi, bukan main segak lagi ni. Mesti ya. Dia ni dah tak sabar-sabar lagi ni. Saya pula segak kenapa nak menghantar kawan. Sabar. Kita akan mulakan. Tapi memang betul. Kalau nak naik haji, memang kena kemas. Tapi, apa-apa pun sebelum kita mulakan, saya kena buat persiapan dulu. Macam-macam kesiapan saya nak kena buat. Bukan apa. Sebelum apa-apa nanti, tak adalah tak apa-apa sebelum kita mulakan tu. Kan? Saya sediakan sekejap. Sediakan. Wan, nanti aku sampai sana. Pokoknya kembang.
Eh, engkau kirim kena aku sekonter eh. Aku nak buat tunggang pergi kerja lah. Tapi satu kalau kau dah naik haji nanti kau janganlah lupakan aku. Banyak orang naik haji suka lupakan orang lain. Eh, takkan aku nak lupa engkau. Kau kombai aku. Tak semudah, kebanyakan lah. Alhamdulillah. Semua dah siap sedia dah. Jadi tunggu apa lagi? Marilah kita mulakan. Apa ni? Kenapa? Wan, aku nak menunaikan haji, bukan haji. Ni apa ni? Mel, itu lagi dalam iklan kau. Kau cakap tawaran naik haji 2020 ada satu kekosongan. Ini benda ni. Lah, betul lah. Aku buat tawaran main dam haji. Khusus dengan aku. Siapa-siapa nak naik haji boleh khusus dengan aku. Aku boleh bawa dia naik haji. Ini dam haji. Khusus dam haji. Ni aku tak nak ni. Kau tahu tak, semua orang dah tahu dah makcik aku, mak aku, pak saudara aku, semua dah tahu aku nak pergi haji dah. Dia orang dah kirim macam-macam kurma, air, apa semua. Semua dah kirim kat aku dah ni. Macam ni, macam ni. Apa yang orang kirim tu, kita pergi dekat pasar sini. Lepas tu, aku ambil gambar kau dekat airport. Kau pakai macam ni. Apa ni, Wan? Aku peras lah macam ni, Wan. Tak boleh, Wan, aku. Dah lah kau. Mak! Sekejap itu. Baling tidak 2-3 hari okey lah tu. Tak ada sampai pergi. Baling tidak pun duduk dalam freezer. Itu je. Pandai lah kan. Mel, ini macam mana kita nak mengajikan dia, Mel? Ini seronok tau. Ini senang aja. Kau boleh makan sini tu. Kau naik haji. Oh, iya ke? Sekarang ni aku makan eh. Aku makan eh. Tanya, aku dah tengah haji. Haji Meon. Tapi kalau dua kali aku makan. Haji. Lagi orang pandang tinggi. Betul. Kalau kau nak daftar haji dengan aku, jomlah aku boleh khusus dam haji ni. Boleh? Boleh. Ada murah? Ada. Nanti aku bagi lah. Sekarang macam ni dulu. Tapi tu kawan-kawan tadi macam mana? Alah, nanti aku pandai lah pujuk sekejap itu.